Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah 8 profil dan fakta singkat Haidar Bagir, tokoh Syiah Indonesia. 1. Lahir Surakarta 20 Februari 1957. 2. Memperoleh S1 di ITB, S2 di Harvard University, dan S3 dari Universitas Indonesia. 3. Presiden Direktur Mizan, penerbit buku Syiah. 4. Menulis beberapa buku, diantaranya adalah tentang tasawuf dan filsafat. 5. Pendiri Yayasan dan SMA Mutahari di Bandung dan Jakarta. 6. Haidar Bagir juga mendirikan Yayasan Sekolah Tinggi Islam Madinah Ilmu di Jakarta bersama Jalun Rahmat. 7. Pernah bekerja di Surat Kabar Republika yang mendukung Syiah Iran dan sekutunya serta menyurutkan Sunni. 8. Meskipun Haidar Bagir sangat jelas berakidah Syiah, namun dirinya mengklaim sebagai seorang Sunni. Allahu'alam. Jika ada yang ingin berkomentar tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar insya Allah bisa terus membongkar kesesatan ajaran Syiah. Ingat, bahwa Syiah bukan Islam, alias Syiah kafir. Allahu'alam.